Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Dan, Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk merakam video teori untuk Ejen Ali musim 3 episod 11 Misi Getir. Lepas ni kita akan buat reaksi untuk video 30 saat ni. Tapi sebelum tu, abang nak pesan kepada semua untuk tekan butang subscribe. Yes, tekan butang subscribe sebab Abang Din akan buat konten berkenaan Ejen Ali sepanjang musim 3. Tinggal 3 episod lagi. Abang Din akan cuba buat macam ni sampai habis nanti. Sampai episod 13. Kalau Abang Din diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur. Abang Din ni sebenarnya baru balik kerja tu. Rambut basah baru lepas mandi. Abang Din sanggup menghadapi perih dan getir. Pahit dan getir pahit. Apa nak buat ayat poyo-poyo guna perkataan getir tapi tak ada idea lah, balik kerja otak dah tepu. Wah, pening. Tapi Abang ni tetap nak buat video sebab Abang ni memang excited pasal episod yang ke-11 ni. So I think I want to share the excitement even though Abang agak letih lah. Okay, I'm not gonna lie lah. Abang macam bangun pukul 5 tadi. 4 lebih dah bangun. Yeah. So anyways, tak nak buat masa. Jom kita tengok video ni. Dan kemudian kita reaksi. Dan kemudian ada sedikit teori di penghujung nanti. So pastikan korang tonton sampai habis tau. Alright. Promo episode. Focusing, you know. Abang nampak ads tu abang terganggu straight. Okay, kita tengok lagi sekali. Sebab saya abang terganggu dengan. Alright. Alright, tak nak buang masa lagi. Jom kita tengok balik dan kemudian abang akan berikan korang sedikit teori tentang apa yang abang rasa mungkin akan berlaku dalam episod 11 ni. Pertama sekali, dekat bahagian tulisan getir ni, dia punya bunyi lain daripada sebelum ni. Sebelum ni bunyi macam ni, macam tu. Bunyi kali ni macam pss, macam meletupan sikit. Okay. Tu yang abang perasan, abang tak tahu korang perasan ke tidak. Mungkin bunyi tu adalah clue. Cuma kita tak tahu lagi. Kita tengok macam mana nanti. Okay, jom sambung. Di sini kita nampak yang Datuk Hisham macam setengah buat apa tu, satu presentation. Lepas tu dia cakap dalam presentation tu, dia nak bagi, nak tunjukkan rahsia terulung apa tu, cyber raya. So teori abang, rahsia terulung tu adalah Azurium, ataupun dia akan bagi tahu sejarah macam mana diorang terjumpa Azurium dan sebagainya kot. Okay, kita akan tahu sikit berkenaan benda tu. Dan dalam audience presentation ni, ada dua orang yang kita kenali. Rizwan dan juga Dos. Okay, so Rizwan dan Dos pun somehow boleh ada dekat situ. Dan abang rasa bahagian yang kita nampak dalam trailer panjang, yang Rizwan cakap, usah apa, dah tak perlulah nak apa, nak berpura-pura lagi kan, yang dia buat dekat Hisham tu. Mungkin akan berlaku dalam episod ni, ataupun mungkin akan berlaku dalam episod depan. So episod ni macam just diorang tengok presentation dulu. Okay, salah satulah. Okay, sebab pasal ada 3 episod. Episod ni dan lagi 2 episod kan. So, kita tak tahu bila benda tu berlaku. Tapi, kalau tak episod ni, memang episod depan lah. Okay, kita akan nampak yang Rizal macam, bagi tahu. Tapi berpura-pura lagi, you know. Baik ni, sekarang basically kita dapat the continuation untuk plot Rizal dengan Dos. Di mana mereka mengesyaki Hisham sebagai Sero. Adakah Hisham Sero? Kemungkinan tu masih ada. Tapi dah tak besar macam dulu-dulu lah. Okay, sekarang macam ada banyak orang lain pula dalam list tu. Tak payah bincang lah pasal Sero. Nanti kita bincang pasal Sero. Buat masa ni, kita relax dulu. Kalau kau tengok muka perempuan ni kan, muka dia sebijik macam apa? Muka dia sebijik macam Hisham punya tu. Hisham punya assistant kan? Apa nama dia? Lupa nama assistant dia. Kan sebijik.
So dia macam ni muka NPC, muka apa, muka yang apa tu, WoW memang buat untuk save budget lah. Macam dua orang ni memang sebiji, cuma ni ada misai, yang ini tak ada misai, rambut dia lain sikit. Alright, dekat sini kita nampak Kim lawan dengan Alicia dekat final apa challenge untuk arena. So Kim lawan Alicia. So maybe diorang individu lah kot. Satu lawan satu, lawan satu, lawan satu. Satu lawan satu, lawan satu, lawan satu. Macam itulah. Okay, siapa yang paling banyak point dia menang arena. Mungkin macam itulah. So ni Kim lawan dengan Alicia. Dekat sini kita nampak Alicia serang Ali, dan yang paling menarik, Ali macam ada bola-bola. Okay, so bola-bola tu macam terkenal dengan Dayang punya apa tu, Dayang punya op kan. So kita tak tahu adakah itu Dayang punya op ataupun itu Ali punya op, sebab Ali dah ada upgrade lagi. Itu kita tak tahu. Sebabnya Dayang biasanya op dia warna biru-biru, warna grey. Dan ini warna merah betul. Kan tak salah, apa Dayang punya tak ada bukan warna merah. So mungkin ni Ali punya. Memang Ali punya. Tapi tak tahulah. Okay, kita tengok macam mana nanti. Mungkinnya, mungkin tidak. Okay, dan Alicia serang dia dengan style Alicia lah, sangat-sangat cool. So sini yang buatkan abang rasa yang mereka satu lawan satu, lawan satu, lawan satu lah. Sebabnya diorang tak boleh berkumpulan. Kalau Alicia berkumpulan, buat apa Alicia lawan dengan Kim ataupun berlawan dengan Ali? Pelik kan Alicia lawan dengan diorang berdua. So basically diorang individu lah, empat tu individu untuk buat satu benda. Mungkin capture the point dan sebagainya. Tak pasti apa benda, nampak macam capture the point. Tapi itulah, kita tak tahu. Kita kena tengok episod nanti. Kat sini Sam pun ada juga. Okay, Sam menyerang. Abang tak tahulah kenapa kalau empat orang dilawat, abang rasa Sam yang first kali akan terkeluar. Tapi itulah, kita tak boleh nak confirm apa-apa lagi. Tapi yang penting Sam ada dalam final ni, dan diorang akan berlawan macam abang cakap tadi. Lepas tu kat sini kita nampak kawan-kawan dia tengah basically cheer. Lepas tu kita nampak Jet, Chris, Alex, Iman, Moon, Bulat, Kai, Rudy dengan Zaz. Kalau korang tanya, abang, abang, mana Rosa, mana Mika? Diorang ada lah, tapi diorang out of frame. Kita tak nampak Rosa dengan Mika. Mungkin ada kat sebelah Jet tu. Okay, so jangan risau. InsyaAllah ada kat sebelah Jet. Okay, alright, sambung. Alright, kat sini basically Dayang cakap, selamat datang ke pusingan akhir mata arena. Ini adalah pada abang lah. Apa tu? Benda yang antara pertama kita nampak dalam episod ni lah. Okay, di mana kita akan diperkenalkan dengan Mata Arena. Kita akan diberitahu Mata Arena final tu apa benda. Bukan Mata Arena, Mata Arena final. Kita akan tahu apa final tu apa benda. Mungkin Dayang akan cakap, ataupun Dayang akan cakap macam, hai, selamat datang ke Mata Arena final, yeay. Lepas tu Leon akan sama, okay, Mata final ni ada macam ni akan. Itu mungkin benda tu lah. Abang rasa ni macam awal-awal lah, first 5 minit. Bukannya terlalu awal, tapi first 5 minit lah. Abang rasa, sebab abang rasa mungkin kita akan start episod ni dengan apa tu, story daripada apa, up daripada Dos dengan Rizwan dulu. Lepas tu baru patah balik ke sini, betul patah balik ke sana, betul patah balik ke sini, ya, macam tu lah. Mungkin lah, okay, abang mana tahu kan cara WoW buat episod ni. But itulah dia abang rasa yang berlaku. Ni shot terakhir, kita nampak keempat-empat peserta, dan pintu telah dibuka, Mata Arena akan bermula. Okay, Mata Arena final akan bermula. Abang sebenarnya, jujurnya, abang excited pasal Mata Arena final ni, tapi macam abang sedih juga lah, sebab dah sampai final. Dia dah habis. Oh, you know. But yeah, I'm excited. Yeah. Kalau korang tengok kat sini kan, Kim sahaja yang tangan dia dicekak dekat pinggang dia. Yang lain semua tidak cekak di pinggang. Adakah ia akan bawa masuk apa-apa? Mungkin tidak. Okay, 99% kata tidak. Tapi 1% kata yes. Dia akan masuk apa-apa, kita tak tahu. Alright, itu je lah kot. Tak ada benda lain kita nak bincang. Abang rasa episod ni kita akan dapat tengok Mata Arena punya final. Tapi abang tak rasa kita akan dapat tengok pemenang final tu pada episod ni. Abang rasa final akan makan 2 episod. Ataupun penghabisan episod ni, final akan terhenti. Okay, final episod tu akan final tu akan terhenti sebab diserang oleh Numerous. Numerous akan serang dan kita akan dihabiskan dengan cliffhanger tu. So episod 12 kita akan mula tengok diorang berlawan dengan Numerous. Dan episod 13 kita akan dapat basically the final lah, benda terakhir yang berlaku dengan perlawanan tu. Okay, mungkin macam tu. Abang tak pasti. Okay, mungkin Mata Arena akan dibatalkan pada finalnya. Oh my god. Ataupun kita akan dapat pemenang, tapi sebelum pemenang tu betul-betul boleh sambut, Numerous akan serang lah, macam tu. Mungkin, I don't know. Anyways, abang akan tamatkan video dekat sini. Terima kasih kerana menonton semua sampai total sampai tahap ni. Korang memang awesome. Terima kasih kepada members. Korang semua memang awesome. Dah, abang nak tamatkan video. Abang rasa kita kak. Abang nak start edit. InsyaAllah hari Sabtu akan ada non-spoiler review. Hari Ahad akan ada spoiler review. Tengok macam mana. Sebab hari Ahad tu abang kerja kan. Abang tak boleh janji korang apa-apa. Terima kasih tau. Tengok. Okay, kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.